Badan digemencir, kepala disyalam, kisah pembunuhan kejam imam empat beranak. Suasana tenang di kampung Batang Rokan Gemencir menjadi gempar apabila berlaku kejadian pembunuhan kejam melibatkan bekas imam kampung itu bersama tiga ahli keluarganya. Lebih mengejutkan, pembunuh itu bukan sahaja dari kalangan ahli keluarga sendiri tetapi juga mengatakan mereka adalah syaitan yang menyamar ketika disoal siasat oleh pihak polis mengenai kes pembunuhan kejam itu. Ikuti kupasan selanjutnya. Siti Mariam Ismail seperti biasa menunggu bapanya menjemput pulang dari sekolah. Setelah menunggu agak lama, dia menelefon bapanya tetapi tidak dijawab. Siti mengambil keputusan untuk berjalan pulang ke rumah. Apabila sampai di rumah, dia ternampak kakaknya, Siti Khadijah, terbaring di lantai dalam keadaan berlumuran darah dan tidak bernyawa. Ada sebilah pisau terpacak di dada kakaknya. Siti terus berlari ke rumah datuknya yang terletak bersebelahan. Di situ, dia melihat pula mayat datuk dan neneknya yang berlumuran darah akibat ditetak. Lebih mengejutkan lagi, ada satu mayat yang telah dipenggal kepalanya. Mayat itu adalah bapanya sendiri, Ismail Awang. Menurut pihak polis, kepala mangsa tidak ditemui di tempat kejadian. Siasatan awal juga mendapati motif rompakan bukanlah punca kejadian. Polis mengesyaki kejadian ini dilakukan oleh orang yang terdekat dengan keluarga mangsa. Rashidi Ismail iaitu anak kepada mangsa yang dipenggal menjadi suspek. Pihak polis mula melancarkan operasi memburu Rashidi. Dia dipercayai melarikan diri menggunakan sebuah motosikal Suzuki berwarna biru. Rashidi akhirnya berjaya dikesan di kawasan sekitar LRT Masjid Jamek, Kuala Lumpur. Seorang anggota polis bantuan dapat mengecam Rashidi yang diburu melalui gambar yang diedarkan. Menyedari dirinya sudah dapat dikenal pasti, Rashidi mengeluarkan sebilah pisau dan menyerang anggota polis itu. Berlaku pergelutan dan akhirnya dia berjaya ditangkap. Ketika disoal siasat, Rashidi menceritakan selepas melakukan pembunuhan, dia melarikan diri ke Pekan Tampin dengan menggunakan motosikal. Di situ, dia mengambil bas ke Kuala Lumpur. Dia juga turut membawa kepala bapanya yang dibungkus dengan plastik. Kemudian dia menanam kepala bapanya di sebuah tanah perkuburan. Setelah dipujuk, akhirnya dia bersetuju membawa polis ke lokasi tempat kepala itu ditanam. Polis dibawa ke sebuah perkuburan Islam yang terletak di Seksyen 21 Shah Alam. Setelah kerja-kerja menggali dilakukan, polis berjaya menemui kepala mangsa iaitu Allahyarham Ismail Awang. Kepala itu ditemui dalam bungkusan plastik. Ketika disoal siasat mengenai motif kejadian, Rashidi memberitahu bahawa dia diperintahkan untuk membunuh kerana mereka adalah syaitan yang menyamar. Rashidi juga sering memberi jawapan yang pelik dan lain ketika disoal siasat. Rashidi kemudian didakwa atas tuduhan membunuh di Mahkamah Tinggi Seremban. Dalam perbicaraannya, Rashidi didapati menghidap skizofrenia iaitu sejenis penyakit mental. Penghidap skizofrenia ini akan mengalami halusinasi, delusi dan perubahan tingkah laku. Adakalanya, penghidap penyakit ini tidak dapat membezakan antara dunia nyata dan ilusi. Mahkamah akhirnya membebaskan Rashidi atas keadaan mentalnya yang disahkan tidak sioman ketika kejadian berlaku. Keputusan mahkamah diterima dengan baik oleh Siti Mariam dan ibunya Zahara. Walaupun kehilangan empat orang ahli keluarga, mereka masih dapat menerima Rashidi kembali. Menurut ibunya, walaupun pahit bila mengenangkan apa yang Rashidi lakukan, dia tetap memaafkan anaknya itu. Pada mulanya, Zahara sukar mempercayai apa yang dilakukan oleh Rashidi kerana anaknya ini disifatkan sebagai baik dan menghormati keluarga. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh mereka. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.